Terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor pelancongan Sabah antara yang terjejas ekoran wabak novel coronavirus menyaksikan kemerosotan kehadiran pelancong ke negeri ini. Dianggarkan berlaku penurunan sehingga 50% khususnya di Semporna. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Jojan Sambakong, Sabah merupakan negeri paling awal mengambil tindakan menyekat kemasukan pelancong China sebagai langkah berjaga-jaga. Saya ingat negeri Sabah yang awal-awal untuk membuat tindakan. Pasal kita bimbang. Kenapa kita bimbang? Pasal dari segi kesiapsiagaan, kemudahan yang ada ini. Kalau berlaku di negeri Sabah, sudah tentu kita tidak dapat menampung, mengatasi masalah itu. Pasal kita sedar, tahu ramai pelancong daripada tanah besar China yang berkunjung ke Sabah ini. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu China Semporna Seafest Group di Semporna. Sementara itu, pengarah Seafest Nadir Merhad, Jen Chua, ketika ditemui, turut mengakui kedatangan pelancong mengalami penurunan yang ketara susulan penularan wabak. Justeru pihaknya terpaksa mempelbagaikan promosi termasuk menurunkan harga bilik hotel untuk menarik pelancong tempatan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana individu maupun syarikat yang melakukan pembalakan haram di negeri ini. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Dato' Dr. Yusof Yaakob berkata, tindakan sedemikian wajar dalam usaha membendung aktiviti tersebut daripada terus berleluasa. Dato' Yusof yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin mengulas rampasan kira-kira 1,700 batang kayu balak dianggarkan bernilai lebih RM1 juta disyaki ditebang di kawasan di Ceroboh di Long Mio Sipitang oleh Jabatan Perhutanan Negeri baru-baru ini. Jikalau ada unsur-unsur contohnya mencuri kayu, ini kena kami tindakan tegas. Kerana kalau kita tidak jaga, pencuri-pencuri ini berleluasa, mereka akan tidak dapat diajar. Dan mereka menggunakan kemudahan yang mereka ada untuk eksploitasi hutan-hutan ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Tapak Bangunan Tambahan Rumah Panjang Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah di Sipitang. Mengenai majlis ini, Dato' Yusof berkata, tapak bangunan tambahan rumah panjang Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah dijangka siap Mei ini. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui gembira dengan tambahan rumah panjang Kompleks PKLS tersebut. Apabilanya menjadi kenyataan, kami sangat bersyukur kerana kerajaan prihatin kepada kami dan ahli-ahli kami juga bersyukur kerana kami dapat melihat keperluan kami sudah digenapi. Melalui ini juga anak muda akan masih memperingati akan budaya kami lah, Lundayeh, dan seterusnya budaya ini tidak akan ditelan zaman lah. Program Azam Ikasih antara medium melahirkan minat generasi muda dalam pelbagai bidang sekaligus membuka peluang kepada peserta program melibatkan diri dalam bidang yang jarang diceburi. Menerusi program itu, ia melatih para peserta khususnya mereka yang baru tamat persekolahan mengenal pasti hala tuju masing-masing dalam pasaran kerja. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Dr. Daud Yusof berkata, pembangunan telah mewujudkan pelbagai bidang yang tidak hanya terikat kepada kecemerlangan akademik semata-mata tetapi memerlukan kecekapan kemahiran. Beliau berucap merasmikan majlis graduasi program Azam Royal Academy Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta yang ditemui berkongsi manfaat yang diterima dalam program ini. Berbanggalah apa yang kami diajar selama di sini, macam yang kami yang diberitahu diajar macam mana. Kalau boleh kami pun mau lagi berkursus di sini. Manfaat yang saya dapat di sini, saya dapat belajar cara dandan rambut, cara make up yang selama ini saya tertanya-tanya macam mana cara bermake up, cara lukis kening, cara macam mau kerja di office kan. Saya tahu cara macam mana cara interview, cara berjalan macam mana. Sedikit sebanyak saya dapat manfaat lah. Maka tak apa-apa macam dan lebih kurang boleh improve saya lebih banyak lagi, terutama dalam sales and marketing. Seramai 15 peserta IKASIH yang terpilih menerima sijil tamat kursus masing-masing dalam program 5 hari berkenaan.
Festival Makanan Tradisi Masyarakat Pelbagai Kaum di Sabah, khususnya makanan tradisi di Membakut, akan menjadi acara kemuncak penganjuran Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-9, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kelupis yang merupakan makanan tradisi kaum Brunei akan menjadi perintis festival makanan itu. Inisiatif itu bukan sahaja mengetengahkan makanan tradisi masyarakat tempatan, malah landasan untuk memartabatkan sastra dan budaya dengan tercatatnya makanan tradisi dalam karya penulisan seperti novel dan puisi. Dato' Arifin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut ditemui pemberita RTM selepas mempenguruskan mesyuarat persiapan Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-9 di Membakut. Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara kali ini akan berlangsung pada 3 dan 4 April ini. Baiklah saudara, dengan itu sekian berita wilayah Sabah petang ini. Kembali kepada Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.